Dikabarkan bencana tanah longsor menghantam permukiman warga Desa Simpang 3, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Inghil, Riau. Bencana alam tersebut mengakibatkan belasan rumah rusak dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Riau Edi Afrizal mengatakan bahwa tanah longsor di Desa Simpang 3 terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor mengakibatkan belasan rumah warga rusak berat. Selain rumah warga, longsor juga merusak jalan desa sepanjang 150 meter, satu unit dermaga, satu unit pos ronda, sumur bor, dan bangunan tower. Warga yang terdampak longsor sebanyak 32 kepala keluarga KK dengan jumlah 113 orang jiwa. Ratusan warga yang terdampak telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Info terkini, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor tersebut. Namun, kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Honda Yudi masuk ya.